sekalian judul renungan pada sore hari ini yaitu jangan takut Yesus sudah datang ke dunia ini 15 tahun yang lalu waktu gereja ini masih baru mulai dan kekurangan uang kita bilang gini jangan takut Teddy sudah datang ya kan meskipun dia belum punya uang tapi ajaib loh Bapak Ibu sekalian ya kekurangan uang gereja Awal-awal berdirinya itu selalu ditomboin oleh oleh Tedis. Saya tahu apa yang ditabur tidak sia-sia. Hari ini kalau diberkati itu karena taburannya beberapa tahun yang lampau. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kata malaikat itu kepada para gembala yang sedang menjawab. Menjaga kawanan ternak, jangan takut. Bersama saya, ucapkan: "Jangan takut, dua tiga, jangan takut, lebih keras lagi, dua tiga, jangan takut." Mengapa jangan takut? Sebab, sesungguhnya aku, kata malaikat itu, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa bukan kesukaan besar untuk orang Yahudi saja bukan kesukaan besar untuk orang Roma saja bukan kesukaan besar untuk bangsa tertentu tapi di, di sini dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa mengapa disebut kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini 2000 tahun yang lalu telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sayangnya banyak orang yang merayakan Natal tapi kemudian mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang sedang dirayakan, ya. Khususnya di Amerika waktu zaman pemerintahan Presiden Obama, teman daripada saudara kita Paulus, ya waktu beliau menjadi presiden maka dibikin peraturan di Amerika tidak boleh bilang Merry Christmas ya sayang Paulus waktu itu belum ada di sini kalau ada di sini dia bisa ngomong sama Obama ya kan dan kemudian diganti Happy Holiday jadi orang-orang lagi rame-rame merayakan Natal mereka nggak tahu lagi maknanya yang jelas bahwa bulan Desember uh, mulai awal Januari itu adalah hari liburan sudah dimulai. Saya menyaksikan bagaimana lampu Natal di Rockefeller itu dinyalakan, ya kan Walikota New York bersama dengan panitia kemudian mencet tombolnya dan lampunya menyala dan dikatakan begini, musim liburan telah tiba mereka tidak ngerti makna akan Natal ini nah di sini dikatakan hari ini telah lahir bagimu 2000 tahun yang lalu yaitu juru selamat kalau kita pergi ke restoran ada yang namanya juru masak artinya orang yang ahli memasak ya dan juru masak di atas muka bumi ini banyak banget ya nggak bisa dihitung berapa banyaknya di Indonesia Orang yang ahli memarkirkan mobil disebut juru parkir. Saking ahlinya, orang mau parkir mobil, juru parkirnya enggak kelihatan do, Bapak Ibu sekalian. Baru kalau orangnya mau keluar dari parkiran, itu juru parkirnya muncul. Itu keajaiban juru parkir di Indonesia. ya. Nah, juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia, ahli menyelamatkan, khususnya. Mari kita lihat dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Ia, yaitu Perawan Maria, itu akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa. Dari apa? Dari dosa mereka. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 2000 tahun yang lalu Alkitab berkata Bapak Ibu sekalian bahwa di Bethlehem di kota Daud itu telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Yang kedua, anak laki-laki yang sama diberi nama Ima Immanuel ya. Anak laki-laki itu yang pertama diberi nama Yesus. Anak laki-laki yang sama itu diberi nama Immanuel. Nah, Yesus artinya juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaan Siapa yang tidak pernah berbuat dosa sejak masa kecilnya sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Sekali lagi. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa sejak masa kecilnya sampai hari ini? Atau Adakah Bapak Ibu sekalian kenal dengan seseorang atau keluarga Bapak Ibu sekalian atau sahabat Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berbuat dosa sejak masa kecilnya? Saya rasa kita tidak akan pernah menemukannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mengapa Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu? Karena Roma pasal 6 ayat 23 dengan jelas berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Yang namanya maut itu adalah hal yang amat sangat serius. Maka itu karena maut itu adalah hal yang amat sangat serius, maka Allah Bapa itu tidak tega melihat umatnya Ciptaannya yang paling agung dan mulia itu mengalami maut, sebab orang yang mengalami maut itu artinya orang itu ada di dalam api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu tidak berbicara seratus tahun, tidak berbicara seribu tahun, tidak berbicara sepuluh ribu tahun tapi berbicara kekal selama-lamanya itu tidak ada batasnya. Kalau kita pelajari Alkitab, di situ dikatakan bahwa di dalam api neraka yang ada adalah ratapan dan kertak gigi dan penderitaan untuk selama-lamanya. Tuhan enggak mau ada umatnya itu yang masuk ke neraka. Ingat, neraka tidak diciptakan oleh Tuhan untuk umat Allah, tapi neraka diciptakan oleh Tuhan untuk menghukum malaikat Allah, malaikat sorga yang memberontak kepada Tuhan. Malaikat yang memberontak itu disebut iblis. Iblis tempatnya di neraka, iblis dan para pengikutnya itu tempatnya di neraka. Tuhan menciptakan surga yang mulia itu untuk umat Allah. Hari ini diperhadapkan kepada kita surga dan neraka. Jadi kalau ada orang yang mem yang masuk neraka itu karena pilihannya sendiri. Karena Yesus datang ke dunia ini mengulurkan tangannya untuk mengajak kepada kita bahasa orang surabaya salaman. Ayo, udah salaman yuk! Salaman damai, damai, damai. Tinggal kita mau nggak? Waktu diajak salaman, diajak berdamai dengan Tuhan. Kalau kita mau menyambut uluran tangan daripada Allah Bapa yang mau berdamai dengan kita, maka hari itu juga saat kita mau menerima uluran tangan daripada Tuhan. Maka kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Nah, Tuhan, Juru Selamat itu, Bapak Ibu sekalian. Mau menganugerahkan kepada kita keselamatan, dan yang kedua, melalui Yesus Kristus itu agar kita dilepaskan dari ikatan dosa. Ingat, dosa itu amat sangat mengikat. Saya adalah pelaku dosa itu, Bapak Ibu sekalian. Kaki saya tidak dirantai, tangan saya tidak diikat, saya tidak dipasung. Saya tidak dimasukkan di kamar tertentu yang dikunci pintunya sehingga saya tidak bisa keluar dari ruangan itu, tidak. Tapi mengapa saya bisa hidup di dalam dosa sekian lama? Karena saya diikat oleh dosa itu. Maka itu Yesus datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita dan melepaskan ikatan dosa itu. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37 berkata, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37, Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Alkitab berkata, Keselamatan di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam nama lain, Kecuali di dalam nama Yesus, waktu saya pertama kali menjadi orang Kristen, tahun-tahun pertama menjadi orang Kristen, susah untuk mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya tinggal di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Jadi saya berpikir begini, orang Kristen cuma berapa di Indonesia? Masa orang Indonesia yang begitu banyak ini semuanya masuk neraka? Tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kemudian berpikir lebih real lagi. RSC, negara komunis, penduduknya hampir kurang lebih 2 miliar. Masa penduduk yang begitu banyak masuk neraka? Emangnya cukup neraka itu Karena otaknya kecil Pikirannya sem, sempit Bapak ibu sekalian Baru dalam perjalanan saya menjadi orang Kristen Saya benar-benar yakin dan percaya akan firman Tuhan di mana Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan Tidak seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus, banyak jalan menuju Roma, memang Bapak Ibu sekalian. Tapi jalan menuju ke sorga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Dulu ada satu pujian pada zaman saya begitu terkenal, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Waktu saya jadi orang Kristen yang fanatik dan saya percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan maka lagu itu saya rubah Bapak Ibu sekalian jadi pelayanan saya pada waktu pertama kali dulu meningkat dari eh, membersihkan lantai mempersiapkan sound system dan lain sebagainya kemudian menjadi pemimpin pujian Saya bernyanyi begini Yesusku luar biasa di luar Yesus binasa Yesusku luar biasa di luar Yesus binasa saya berani nyanyi seperti itu di tengah-tengah negara muslim terbesar di dunia. Mengapa? Karena saya yakin bahwa keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus. Maka itu kemudian keluarga, ya mulai dari keluarga saya, saya ini kan penyembah berhala. Kemudian keluarga dari istri saya Bu Yongki ini juga penyembah berhala semuanya kebakaran jenggot bapak ibu sekalian semuanya marah sampai saya berkali-kali dipanggil berkali-kali disidang mereka bilang begini oke okay, kamu sekarang jadi Kristen ya nggak apa-apa tapi kamu ingat kamu ini tinggal di Indonesia ya jadi jadi Kristen jangan fanatik fanatik jadi, jadi kesen yang biasa-biasa aja. Jangan jadi seperti kesen yang model kamu ini. Oh, saya nggak mau, Bapak Ibu sekalian, karena saya memang yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, dan keselamatan bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Ditimbang-timbang kalau banyak perbuatan baiknya, maka diselamatkan. Ditimbang-timbang kalau perbuatan jahatnya lebih banyak maka masuk neraka. Timbangan mana yang mau dipakai? Standar mana yang mau dipakai? Enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau jujur, lebih banyak perbuatan yang tidak baiknya daripada perbuatan baiknya. Maka itu Bapak Ibu sekalian kemudian saya berdoa, saya menjadi Kristen yang militan, yang fanatik, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah bisa diajak kompromi. Kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Keluarga ada acara apapun, saya bilang, "No, nomor satu, Tuhan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Saya bilang, "Saya ke gereja cuma dua jam. Kalau kamu mau, saya hadir di dalam acara keluarga, bikin di luar jam saya ibadah." Waktu itu Bapak Ibu sekalian zaman saya bertobat itu kebaktiannya jam 5 sore hari Minggu jam 5 sore nggak seperti sekarang ya kan sekarang ini kan mulai jam 8 pagi ada jam 10 jam 12 dan lain sebagainya banyak banget apalagi ibadah ibadah online kemudian dalam persidangan keluarga saya bilang begini saya ini jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh agar saya dapat mengasihi Papa dan Mama, agar saya dapat mengasihi dan menghormati Papa dan Mama mertua saya. Di gereja, di Kekristenan, tidak pernah diajarkan untuk tidak menghormati ayah dan ibu, tidak pernah diajarkan untuk tidak menghormati orang tuanya. Justru, saya menjadi Kristen yang militan ini karena saya mau benar-benar menghormati papa dan mama. Akhirnya keluarga besar dia angkat tangan. Jadi dia kalau mau ada acara kami berdua hadir, maka mereka skip jam di mana kami pergi ibadah. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Papa dan mama mertua saya yang membaptiskannya keluarga besar semua menjadi orang yang percaya bukan karena saya tapi karena firman Tuhan digenapi Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata percayalah kamu kepada Yesus Kristus maka kamu dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan jadi kita jadi orang Kristen tidak boleh jadi orang Kristen yang kompromi Ya kan, apalagi punya orang tua yang tidak di dalam Tuhan. Saya ketemu dengan orang yang eh, anak-anaknya pergi ke gereja tapi orang tuanya maaf, tidak bertobat. Mengapa? Karena hidup anak-anaknya sebagai orang Kristen bukan orang Kristen yang militan. Mereka hanya Kristen-Kristenan, mengaku dirinya Kristen tapi mereka tidak sungguh-sungguh Hidup menjadi orang Kristen hari ini. Saya berani berkata kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kalau ada keluarga dari antara kita yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita tidak kompromi, kita serius mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka keluargamu yang belum percaya akan Tuhan, saya garansi kisah Rasul 16 ayat 31 pasti digenapi. Sebab keluargamu melihat ketika engkau tidak fanatik, ketika engkau tidak militan, mereka menganggap Tuhanmu itu nggak ada bedanya dengan dewa-dewi yang mereka sembah. No, bulan ini Tema kita, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Presiden di dunia ini, yang punya kekuasaan tertinggi atas satu negara, ada masa jabatannya, dua kali lima tahun. Atau mungkin negara-negara tertentu, Rusia sebentar lagi pemilu lagi, Putin akan menjabat menjadi presiden yang kelima kalinya. Di RRC undang-undang dirubah sehingga Xi Jinping dapat menjadi presiden di RRC untuk ketiga kalinya. Dan kemudian kalau kita lihat negara kerajaan-kerajaan, raja-raja yang berkuasa, semua ada batasnya. Tapi Tuhan kita kekuasaannya tidak terbatas dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan Yesus sendiri, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, Dia berkata begini: "Segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku." Yang pertama, Natal kita belajar bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat satu-satunya umat manusia di bumi ini. Yesus, Juru Selamat, itu untuk kebutuhan kehidupan kekal selama-lamanya. Kita sekarang akan belajar Yesus yang juga disebut sebagai Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ya, tolong ada powerpointnya. Iya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau nama Yesus itu untuk keperluan nanti, kehidupan kekal itu, tapi Immanuel. Untuk keperluan ketika kita masih ada di atas muka bumi ini, sekali lagi, kalau Yesus itu untuk keperluan nanti hidup kekal itu setelah kehidupan yang sementara ini, tapi nama Immanuel itu untuk keperluan hidup kita sehari-hari selama di atas muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Tahukah kita bahwa setiap hari orang yang meninggal dunia di seluruh bumi ini 150.000 orang. Setiap hari yang mati 150.000 orang. Berarti setahun yang mati itu 50 juta sekian. Maka, alangkah teganya kita, alangkah kejamnya kalau pulang dari tempat ini. Ada keluarga kita yang belum diselamatkan, kita nggak berani menyaksikan tentang nama Yesus, sebab kita nggak tahu apakah orang yang ada di sekitar kita ini besok masih bangun atau besok masih hidup. Di dalam doa fajar ada satu peserta doa fajar kami. Kami kan setiap pagi doa pagi, ya setengah enam sampai setengah tujuh dari Senin sampai Sabtu. Seorang ibu ya peserta doa fajar yang setia ini dia selalu bilang gini setiap pagi puji Tuhan masih hidup hari ini. Saya bilang benar bu, sebab ketika kita tidur Jangan sombong, jangan pikir, kemudian besoknya kita bisa bangun. Jadi, kalau hari ini ada di tempat ini, kita tanya sama Tuhan, "Apa maksudnya kita ada di tempat ini?" Saya mau kasih tahu, Tuhan masih izinkan kita tinggal di atas muka bumi ini karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk menceritakan nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan kata ini: Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nanti Bapak Ibu sekalian bacalah kisah Yusuf ini sampai kejadian pasal yang ke-50. Berkali-kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Immanuel. Tujuannya apa? agar supaya Yusuf di dalam pekerjaannya dia selalu ber, berhasil Allah Immanuel itu mau menyertai kita Bapak Ibu sekalian agar kita ini menjadi orang yang selalu berhasil di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita Yusuf pekerjaannya Bahasa kerennya Housekeeper Bahasa Indonesia nya Pembantu rumah tangga Apa? Ya itu bahasa dulu Katanya babu Maaf bapak ibu sekalian Babu Kacung nggak punya masa depan. Apalagi Yusuf, Yusuf orang buangan. Hatinya penuh dengan luka, Bapak Ibu sekalian. Dia udah nggak dianggap sebagai manusia, dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu mendapat PHP. Dipikir udah diselamatkan, tapi ternyata dijual. Wow, betapa rusaknya hati dan kehidupan ...daripada Yusuf itu. Apa hebatnya? Jadi seorang pembantu, jadi seorang babu, jadi seorang kacung. Enggak ada hebatnya. Tapi kalau kita melihat kisah Yusuf yang disertai oleh Tuhan... ...maka kemudian seperti membalikan keadaan. Tuhan angkat Yusuf menjadi orang dua di Mesir. Amen. Inilah kabar kesukaan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Karena apa? Karena dia mau supaya kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan kita. Apapun hari ini pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian mintalah Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, Yusuf belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi dia disertai oleh Engkau, sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lebih-lebih aku ini yang sudah ditebus. Dengan darah Yesus yang tidak ternilai itu. Sehingga aku bukan siapa-siapa lagi, tapi aku adalah milik kepunyaanmu. Aku adalah anakmu. Yabes, ya kalau masih ingat doa Yabes di dalam perjanjian lama. Nama Yabes artinya, aku melahirkan anak ini, dengan kesakitan, Yabes tidak punya masa depan. Tetapi ketika dia berdoa dan doanya alkitabiah Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku. Lihat, Tuhan, kiranya tanganmu menyertai aku dan memperluas daerah-daerahku, memperluas wilayah-wilayahku, memperluas kekuasaanku dan berkatilah berlimpah-limpah kita sudah tahu. Alkitab bilang Tuhan mengabulkan permintaan Yabes itu. Adalah kehendak Tuhan agar supaya setiap kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya senang sekali kalau mendengar kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan yang datang dari Indonesia. Bagaimana mereka menceritakan orang kaya ini, pengusaha ini, orang sukses ini, orang yang ini, ini orang-orang terkenal, pejabat ini, dia sebut beberapa nama, dan mereka menjadi orang Kristen yang militan. Bukan karena mereka bangkrut, tidak tapi mereka menyadari bahwa apa yang mereka capai itu bukan karena kuat dan gagah dia tapi karena anugerah Allah. Saya punya teman SMA amat sangat nakal dan nilainya pas-pasan, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dia bekerja sebagai seorang salesman. Ya. Salesman Gak punya harapan, jadi orang hebat, bapak ibu sekalian. Tapi singkat cerita, dia orang yang tidak percaya Tuhan, bapak ibu sekalian. Kemudian, di dalam pekerjaannya, dia itu luar biasa. Dia suka eksperimen, ya kan? Sebagai salesman, dia coba-coba mengerjakan barang yang dia jual itu. Akhirnya, dia bisa bikin pabrik, ya. Dia bisa bikin pabrik, dan kemudian diberkati jadi kaya. Dan waktu dia sedang keliling komplek rumahnya sambil mengemudikan mobil, dia menangis sendirian di dalam mobil itu. Dia cerita, "Gini, kalau aku lihat masa laluku, sekarang aku ada seperti hari ini. Aku menyadari ini bukan karena aku hebat, tapi ini pasti karena Tuhan. Kami dulu sama-sama setiap malam harus..." berdoa karena kami ada di tinggal di Asrama ya setiap malam kami harus masuk ke kapel berdoa bersama-sama dan kemudian dia cari gereja ya dia pergi di situ dan kemudian minta dibaptis secara selam Bapak Ibu sekalian dan hari ini dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses punya pabrik yang cukup besar di Jawa Timur maupun di Jakarta dan dia juga dikenal sebagai orang yang cinta akan Tuhan. Dan Tuhan itu yang kita panggil dengan nama Yesus adalah Allah Immanuel yang mau menyertai kita. Ayat emas kita dari Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 ya yang kemarin kita sudah pelajari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mengalahkan segala maut, Tuhan yang telah berkemenangan. Kalau kita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan mengalami kemenangan, asal kita mau dipanggil oleh Tuhan dan setia. Yang kedua, untuk apa Tuhan menyertai kita? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu, perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang pertama tadi, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi. Orang yang berintegritas, orang berintegritas itu apa? Orang berintegritas adalah orang yang berlaku benar. Bahasa anak muda sekarang senada dengan sorga. Ada orang, maupun tidak ada orang sama, tidak ada orang, dan ada orang kelakuannya. Senada dengan sorga, sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa. Apa saja yang kita kerjakan di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang, Tuhan melihatnya. Maka itu, Tuhan menyertai kita ini. Agar kita menjadi orang yang berintegritas di depan orang maupun di belakang orang, ada orang maupun tidak ada orang, kelakuan kita mempermuliakan nama Tuhan. Buat saya yang sudah berkemenangan dalam dosa perjinahan, bertahun-tahun saya diikat oleh dosa perjinahan percabulan itu, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya amat sangat berkemenangan. Soal dosa percinahan, percabulan, pornografi, dan, dan lain sebagainya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini juga orang-orang yang berkemenangan atas dosa-dosa yang seperti ini. Tapi ada dosa yang seringkali umat Tuhan gagal untuk melakukannya. Yaitu, mengasihi... Orang-orang yang bencekno. Mengasihi orang-orang yang bocai, Yang bocengli, Orang-orang yang tidak beretika, Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, Orang-orang yang sulit untuk dikasih. Orang Kristen kan ada tiga, yang pertama taker, aku diriku dan saya. Kalau aku ke gereja Bethany New York, BMC dapat apa? Ngambil, ngambil, ngambil. Yang kedua matcher. Ya kalau gerejanya baik sama aku, ya aku baiklah. Tapi kalau gerejanya nggak baik, ya aku nggak baik. Kristen yang taker dan matcher ini. Itu adalah calon penghuni neraka, tapi ada kekristenan yang ketiga, yaitu Giver. Karena semua datangnya daripada Tuhan, secara cuma-cuma maka aku juga akan berikan secara cuma-cuma. Dalam hal ini, saya bicara tentang kasih. Di Amerika ini punya budaya. Apa-apa dipakai selesai dibuang. Mangkok udah pakai dibuang, garpu sendok udah pakai dibuang, piring udah dipakai buang, serbet udah dipakai dibuang. Namanya napkin. Dulu, waktu saya tinggal di desa di Indonesia. Kalau lewat rumahnya orang desa kemudian banyak kain gantungannya. Oh ini orang baru melahirkan. Kenapa? Karena popoknya udah dipakai, dicuci, digan, digantung. Sekarang kan enggak, ibu-ibu kan enggak begitu. Dia ya kan pakai apa namanya, diaper ya. Ya pokoknya udah udah dipakai kan enggak dicuci, langsung di dibuang dibuang itu eh enak nggak ribet nggak ngerepotin singkat jelas man mantap kita kan kepinginnya begitu ini orang-orang bocah ini sebaiknya dibu dibuang angka perceraian di dunia ini 80 itu adalah atas permintaan istri. Jadi ada perceraian itu ternyata hebat juga istri ya. Apa mungkin gara-gara pakai mangkok dibuang. Ya udah pakai bocah ini, buang ngapain dicuci ya kan. Termasuk suami dibu, dibuang. Orang-orang yang ngerepotin sebaiknya dibu. Tuhan menyertai kita untuk memampukan kita mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasih. Amen. Kalau saya dibuang sama Bu Yongki, hari ini saya nggak ada di sini. Waktu Kesia umur 4 tahun. Kesia itu step Bapak Ibu sekalian. Pagi hari kurang lebih sekitar jam 3 jam 4 pagi step. Kami belum pernah pengalaman, belum pernah lihat orang step. Tanpa pikir panjang. Seorang ibu yang penuh dengan cinta kasih. Dia sodorkan ini ya. Cerat langsung dimasukkan ke mulutnya Kesia. Dan digigitlah jari Bu Yongki dengan penuh kesakitan berjam-jam. Kemudian kami bawa ke dokter. Kenapa harus dimasukkan tangan? Sebab pada zaman itu kalau dibiarkan maka lidahnya akan tergigit sendiri atau orangnya akan mati mengasihi itu sakit. Seorang ibu pulang ke rumahnya dia kaget setengah mati. Rumahnya kebakaran. Histeris ibu ini, dia lari mau masuk ke rumahnya karena di dalam rumahnya ada dua anaknya yang masih kecil sedang tidur. Polisi Tetangga semua memegang ibu ini. Ibu, no, ibu tidak boleh masuk. Ibu ini bilang, "Apa tidak, aku harus masuk?" Dia memberontak sampai dia terlepas, dan tanpa pikir panjang, dia masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan. Tuhan dengan kita juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dia rela menderita Bapak Ibu sekalian. Dia rela menderita demi cintanya kepada kita. Hukum yang utama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Amen. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Tuhan menyertai kita agar kita tidak membuang orang-orang yang bocay. Yang boceng nih. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Saya sebagai gembala di tempat ini. Saya sering diplokoto, Saudara. Diplokoto itu apa ya? dimanfaatkan. Tapi saya bilang, nggak apa-apa. Saya mau mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kebaikan saya disalahgunakan itu nggak ada masalah. Yang penting saya harus berintegritas dan orang yang bocah itu biar urusannya dengan dengan Tuhan. Alkitab bilang begini, jangan sesat Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Di atas saya ada gembala senior saya. Saya menghormati gembala senior saya suka atau tidak suka tanpa reserve 100% saya menghormati beliau. 100%. Karena saya tahu kalau saya tidak menghormati otoritas di atas saya, maka orang-orang yang ada di bawah saya dia juga tidak akan menghormati saya sebagai otoritasnya. Yaitu istri saya dan anak-anak saya. Jangan sesat Allah itu tidak bisa dipermainkan Apa yang ditabur itu yang akan dituanya Satu kali dalam konseling saya melayani seorang suami yang ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Nangis si suami ini. Kemudian dalam konselingnya saya dapati ternyata suami ini kepahitan sama otoritas yang ada di atasnya. Sehingga suami ini tidak pernah mau menghormati otoritas yang ada di atasnya. Dia tidak hormat, dia semau gue dan lain sebagainya. Jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Akibatnya istrinya dan anak-anaknya tidak mau menghormati suaminya ini dan dengan tega dia tinggalkan suaminya. Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita agar kita menjadi orang yang berintegritas. Amin. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memampukan kita. Allah, Immanuel, apa artinya Allah? Immanuel, seorang anak sekolah minggu, disuruh menjelaskan arti "Allah Immanuel". Maka anak itu berkata begini: "Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai saya dari atas, dari dalam, dari kiri." Dari kanan, dari depan, dari belakang, dari bawah, guru sekolah minggunya bingung. Jadi, maksudmu gimana? Dia bilang begini: "Begini, Bu Guru, Allah Immanuel, Tuhan, menyertai saya dari atas karena Tuhan mau memberkati saya. Allah Immanuel, Tuhan, menyertai saya dari dalam agar supaya saya menjadi orang Kristen yang tabah." Allah, Immanuel, Dia yang menyertai saya dari depan karena Dia yang mau memimpin hidup saya. Allah, Immanuel, Dia menyertai saya dari belakang, yaitu untuk melindungi saya. Allah, Immanuel, Allah yang menyertai kiri dan kanan kita. Saya untuk memastikan saya aman. Allah, Immanuel, Allah. Yang dari bawah untuk menjaga kaki saya agar saya tidak salah jalan dan tidak goyah dalam hidup ini. Luar biasa, Allah Immanuel itu hari ini percayalah, Dia mau menyertai kita. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang selalu berhasil di segala pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Alkitab berkata jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Amen. Tahun ini temanya adalah revival. Sebelum kita tinggalkan tahun 2023, milikilah iman, percaya. Tuhan aku gak akan takut lagi tentang masa depanku. Sebab masa depanku ada pada tanganmu. Ada di dalam engkau yang menyertai aku yang tidak pernah meninggalkanku. Jadikan aku orang yang setia kepadamu. Jadikan aku orang yang militan, yang fanatik, yang mencintai engkau mati-matian. Dan kita akan melihat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya! Jangan takut, Yesus sudah datang. Yesus datang untuk menyelamatkan dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Jangan takut, Yesus sudah datang. Yesus datang untuk menyertai kita, agar kita menjadi orang yang selalu berhasil, berintegritas, dan berkualitas tinggi.